Pelakon cantik manis Amy Mastura bukanlah satu nama asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Salah seorang artis yang reputasinya bersih dari kontroversi. Sebelum kita lanjutkan dengan topik menarik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Amy Mastura kini berusia 50 tahun namun tetap kelihatan muda dari usianya. Sudah 21 tahun berumah tangga, anak-anak pun sudah meningkat remaja. Amy Mastura tetap seperti Amy Mastura yang dulu, kekal cantik dan muda. Memetik laporan Nona, Amy berkongsi dari segi pemakanan beliau makan semua, tetapi secara sederhana. Untuk aktiviti kecergasan selalunya yang ringan saja, contohnya berjalan laju atau berjoging sekali-sekala. Baginya apa-apa pun yang kita buat eloklah bersederhana. Dari segi solatkan pun begitu juga, harus bersederhana kecuali ke majlis-majlis tertentu. Menurutnya kita semua akan lalui usia tua, jadi perlu membuat persediaan. Katanya bersedia lebih awal dan bila tiba masanya, kita akan menghargai perjalanan proses itu. Sudah berumah tangga 21 tahun, pelakon yang popular dalam filem Puteri Impian ini berkata alhamdulillah syukur masih bertahan walaupun setiap hari ada benda baru dan perbezaan yang kami belajar. Setiap hari nak memperbaiki hubungan dan diri masing-masing. Yang penting perbaiki diri sendiri dulu. Bukan mudah nak perbaiki orang lain kerana belum tentu orang akan suka dan terima. Betul kata Amy Mastura, kita sentiasa kena belajar dan perbaiki diri dan bersederhana. Apapun, semoga Amy Mastura sentiasa sihat dan bahagia bersama suami dan anak-anak.